wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah al-qahil subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyaqulina innahu wasallam ashabul fadilah wal karamah para masyayikh para alim para kiai pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Padal dari unsur Suriah dan Tahfidiyah jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Gumbang pengasuh pondok pesantren Jati Salam yang kawula muliakan para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jati Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini takmir masjid beserta jamaah mengadakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng dengan safari Rajabiyah Turba tim Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Padal. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan peringatan Rajabiyah ini mengandung beberapa hikmah, intinya kita sebagai umat Islam tentunya juga meningkatkan peringatan Isra Mi'raj ini, meningkatkan kualitas keimanan kita dengan memperkuat kegiatan yang namanya sholat berjamaah, sholat lima waktu dengan berjamaah. Harapannya dengan kegiatan ini mudah-mudahan warga kita, warga Nahdliyin, warga Masjid Jati Salam ini bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan rutinitas kegiatan secara keorganisasian dan memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, sehingga peringatan pada malam hari ini akan membawa berkah, manfaat, maslahat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan di tengah-tengah kehebohan dengan adanya virus corona ini, mudah-mudahan dengan kegiatan malam hari ini, peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan umat Islam khususnya di Indonesia, umumnya di negara-negara Islam lainnya, mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona, dan mudah-mudahan persatuan dan kesatuan ini betul-betul memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah basyariah wathaniyah kita, penguatan negara kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan tetap jaya abadi dengan memperkuat negara kesatuan ini, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara Nahdlatul Thayyibatun Warabbun Ghafur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat dan sukses untuk kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah merahmati, Allah melindungi umat Islam dimanapun anda berada. Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meramaikan itu jamaah harus sedikit ambil itu mengurus sendiri dan seterusnya padahal kalau mau. Cuma secara status itu pasti akhirnya mungkin tersertifikasi atas nama Nahdlatul Ulama. Terus itu nanti akan memberikan kepastian hukum sampai kapanpun mikir meji orang isapi dati atau dimiliki oleh opo kata-kata sing terakhir itu orang yang sabar sing sak rumumu wahai janda cantik cara Jawa ini wong wedok ayu namanya wong wedok ayu duk sak rumumu kata-kata opo sing terakhir sing dionene sabar aku tak pengen baru mungkin leres Gusti perkara telu niku diucapne kalian sabar. Tapi setiap kata-kata itu disarangi kalian, aduh, waduh, waduh. Dari kata-kata tiga itu dibarengan, waduh, ngapo kok ra sing ado. Waduh, ngapo kok ra sing apik. Terus, waduh, malih, sing terakhir, waduh, ngapo kok ra kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma ya rabbana 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 ya rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.